Yo, halo guys. Selamat datang di channel Jatura, channel yang membahas topik-topik seputar dunia perfilman. Nah, kali ini bareng sama gue Terry. Kita ada di segmen Diary atau Jatura Series. Nah, pada video kali ini gue mau membahas lanjutan video yang kemarin nih. Jadi review episode kedua dari anime Hige Hero, episode yang makin-makin nih. This is a really good episode. Okay. Jadi sebagus apa sih episode kedua dari Hige Hero ini? Kita mulai dari cerita dulu lah ya. Jadi episode ini Yoshida membiasakan diri untuk tinggal dengan Sayu. Begitu juga Sayu yang diminta Yoshida untuk membiasakan diri tinggal di rumahnya Yoshida. Terus Sayu juga diminta untuk jangan bersikap sungkan gitu. Terus terutama sih bagian yang paling dapet banget feelnya yaitu ketika si Yoshida minta Sayu buat jangan tersenyum palsu gitu. Jangan pura-pura bahagia, jangan pura-pura tersenyum, jangan maksain. Di situ baru Sayu berniat buat menghilangkan kebiasaan itu. Apalagi di bagian ini tuh didukung sama musik scoring yang good lah gitu. Episode 2 ini kan judulnya Ponsel. Jadi intinya ponsel adalah salah satu kebutuhan Sayu yang bakal Yoshida belikan. Yoshida memenuhi kebutuhan Sayu dengan membeli barang-barang seperti baju, terus ya yang tunjukin baju doang, terus terakhir ponsel gitu, yang mana ponsel itu perlu banget ketika Yoshida keluar telat pulang untuk ngabarin Sayu gitu. Nah, telat pulangnya juga ternyata ada sesuatu yang terjadi dengan cewek teman kantornya, yaitu Mishima bawahannya si Yoshida, dan Goto yang nolak Yoshida ketika Yoshida nembak. Yang pertama Mishima. Jadi si Mishima ini ibaratnya dia salah nih, ngerjain codingannya salah intinya gitu. Ketika dia nggak mau benerin, maksudnya ketika dia salah terus, Yoshida sebagai penanggung jawabnya kan dia bakal digeser posisinya nanti kalau gagal gitu. Akhirnya Yoshida nemenin Mishima buat lembur ngerjain codingan itu. Terus karena sebelumnya sudah tersebar isu bahwa Yoshida punya pacar, Mishima juga ternyata ikut nanyain juga dong. Tidak, aku gak punya pacar dan mengakui kalau dirinya baru sholat sama Goto. Nah, reaksi si Mishima ini menunjukkan kalau ternyata kayaknya Mishima punya perasaan tertentu sama Yoshida. Terus, malam keduanya sama Goto nih. Goto yang tadinya nolak Yoshida, sekarang tiba-tiba aja ngajak makan malam bareng pulangkan dari kantor. Setelah itu baru ternyata niat dari ngajak makan malam itu hanya untuk menanyakan Yoshida punya pacar atau enggak. lucu aja, kenapa dia udah kenal kemarin ngapain sekarang nanyain hal itu. Ibaratnya ya udah peduli apa lu sih gitu. Itu yang dipikirkan sama Yoshida sih gitu. Terus kayak terlihat tanda-tanda seolah-olah kayak gue tuh cemburu sama Mishima ya gitu. Jadi Kak Goto mencurigai bahwa ini kayaknya Mishima masih Yoshida pacaran dah gitu. Nah, itu kedua hubungan Yoshida dengan teman kantornya yang menurut gua mungkin bisa dieksplor lagi sih di next episode gitu. Nah, selanjutnya adalah hubungan Yoshida dengan Sayu. Di sini tuh masih ngambang sih hubungan mereka. Apakah Yoshida sama Sayu itu lebih cocok sebagai bapak dan anak atau sebagai pasangan gitu. Di sini masih belum ditentukan, ibaratnya sih kayak apa ya? Kalau di episode 1 sih memang lebih bagus sebagai bapak dengan anak gitu kan, di mana Yoshida membimbing Sayu. Tapi di episode 2 udah mulai-mulai apa? Ngambang gitu. Apalagi teman kantornya Yoshida mengkhawatirkan Yoshida nanti gimana kalau lu suka sama Sayu gitu. Bahaya juga nih. Gua sih enggak bener-bener enggak ngarep mereka bakal jadi pasangan, karena gimana pun mereka lebih cocok kalau sebagai hubungan timbal balik antara bapak dengan anak gitu. Yang tadi gua bilang, Yoshida sebagai pembimbing buat Sayu menempuh masa depannya yang sekarang lagi melewati fase-fase terburuk dalam hidupnya, dan Sayu
jadi seorang karena si Yoshida ini gak punya pasangan ya. Saya ibaratnya kayak perhatikan hidup Yoshida juga biar lebih teratur, disiplin, dan lain-lain. Itu sih yang gue harapin dari hubungan mereka. Di episode ini gue suka sama pengembangan karakternya si Sayu. Walaupun by the way terasa sangat lambat juga sih. Sangat pelan, maksudnya sangat pelan untuk mengubah diri Sayu dari episode 1 ke episode yang lain. Yang mana sekarang dia hanya lebih rajin aja untuk ngerjain tugas-tugas rumahnya di rumah Yoshida. Dan dia sekarang mencoba untuk gak pasang muka palsu. Di sini juga ada momen ketika si Sayu ini dia bukan tersenyum dipaksakan gitu-gitu, yang mana gue ngelihat ada satu momen tertentu yang menunjukkan bahwa Sayu tersenyum dengan tulus. Itu salah satu pengembangan karakter yang kerasa juga sih bagi gue sih. Jadi Sayu, kita balik lagi ke Goto deh. Apakah si Goto ini bakal jadi karakter yang menyebalkan gitu? Karena di episode ini tuh Goto yang udah nolak Yoshida tiba-tiba merasa terganggu telah mendapatkan tanda-tanda bahwa Yoshida dapat pasangan. Kayaknya dia bakal jadi karakter yang menyebalkan gitu menurut gue. Jadi secara keseluruhan gue suka banget sama episode kedua ini, yang dia nunjukin kejadian-kejadiannya secara sangat realistis, yang karakternya juga, terus sedikit demi sedikitnya itu, dan terutama karakter si Yoshidanya sendiri sih. Dia memang gak kelihatan sebagai laki-laki yang istimewa gitu, tapi dalam menghadapi Sayu ini, baru dia kelihatan sebagai seorang yang dia top market banget sih gitu. Nah, terus kalau melihat preview episode ketiga, mungkin ya gimana ya? Udah mikir yang enggak-enggak aja nih. Karena previewnya begini. Gak, gimana gue ngejelasin preview ini ketika previewnya bukan berupa video tapi cuma gambar, berupa gambar begini. Terus judulnya Hidup Bersama. Ya udah, mungkin bagi gue ini hanya menunjukkan si Yoshida dan Sayu untuk membiasakan diri aja mungkin ya. Pokoknya ini kepikirannya adalah si Sayu ini hidupnya bakal gimana nih. Aduh, Sayu malang sekali nasib sebagai seorang wanita. Nah, jadi segitu aja review dari gue ya. Kalau kalian suka video ini, silahkan ditekan tombol like-nya dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa buat kalian subscribe juga channel Diaktura biar gak ketinggalan notif kalau ada konten-konten terbaru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya.